السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو كابا ويل ويريا سلامات ulang daripada berhari raya. So Alhamdulillah kita dapat bersama dengan keluarga, saudara mara dan sahabat anda di hari raya Aidilfitri 2024. Pasti anda semua bahagia sama keluarga yang tersayang, pulang ke kampung, makan ketupat dan rendang, ya. Bernyanyi lagu Alamak, Alamak, ya. So sekarang kita berada pada hari Isnin. So kita kena usaha, kita kena capai impian kita untuk menjadi diamond pada tahun 2025 sehabis mudah. Amin, ya Muji. Okay. So apa kata kita baca Al-Fatihah, sedekahkan untuk diri kita, ibu bapa kita yang telah pun meninggal dunia ataupun yang masih hidup lagi. So Al-Fatihah, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita diberikan nafas untuk terus berusaha, untuk berbakti, untuk berjihad, untuk memperjuangkan ekonomi kita, ya. So hari ini adalah hari pertama kita start bekerja dan kita akan terus berusaha sehabis baik. Tak kisahlah kita berniaga ataupun kerja makan gaji, ya. So kita kena ada tanggungjawab, kita kena amanah yang telah diberikan oleh majikan kita, oleh keluarga kita, oleh semuanya, ya. So kita kena lakukan yang terhabis baik. Okay. So hari ini apa yang saya perlu share ataupun apa yang boleh saya share adalah bagaimana untuk kita meneruskan perjuangan kita ataupun bisnes perniagaan multi-million bisnes yang kita sedang lakukan, ya, perniagaan ini. So apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kita tahu hala diri kita, ya, bagaimana untuk kita melakukan bisnes kita, ya. So of course lah kita kena tahu pelan pemasaran. Okay. Siapa kat sini yang belum pernah tengok pelan pemasaran MBA? Siapa yang belum lagi pernah kata tu mendengar, melihat dalam pemasaran sendiri. So apa kata saya pada pagi ini saya share sedikit sebanyak apa itu pelan pemasaran sendiri, ya. Bagi yang belum lagi tahu apa ini insentif yang perniagaan sendiri berikan, so pastinya anda semua ingin tahu, betul? Okay. So di sini, ya, yeah, so dalam perniagaan kita dalam Win Area, kita ada pelan pemasaran MB yang kita bentangkan di masa meeting R&D dan juga BI, ya, yeah, untuk memastikan ahli-ahli MBO baru yang join, ya, yeah, dapat memahami apa perniagaan MB sebenarnya. Okay. So di sini saya akan share slide peluang perniagaan, ya. Yeah. Okay. So kalian boleh tengok. Ini adalah slide peluang perniagaan yang kita jalankan, ya, di sini. So secara kasar lah, eh, ini adalah slide yang kita selalu ataupun setiap kali kita bentangkan kepada prospek kita, ya. Contohnya anda sekarang sudah menjadi CEO dan mempunyai tim, pastinya anda perlu pandai untuk mengolah ataupun mempresent ataupun kata itu memaparkanlah kepada prospek-prospek anda apa itu peluang perniagaan dalam perniagaan ini, ya. So ini adalah slide yang pertama dan kalian boleh tengok konsep perniagaan yang ada sekarang ini, ya. Kita selalu masa kita kecil dari sejak kita lahir, eh, ibu bapa kita bawa kita ke Jaya, Ion Group, Jaya Grocer, Big Mike Finding. Untuk apa? Untuk kita beli barang keperluan harian. Okay. So dan kita dan kalian semua adalah diberi nama sebagai pengguna ataupun consumer, right? So dalam perniagaan konvensional, ya, perniagaan lama, ya, even sekarang pun, ya, di mana pengilang yang membuat kebarangan ataupun produk, ya, mengambil keuntungan sebanyak 40%, ya, mengambil keuntungan untuk kos-kos mereka lah, di mana pemborong mengambil 30% daripada keuntungan tersebut dan peruncit pula mengambil 30% daripada keuntungan tersebut, ya, di mana di keseluruhannya kita boleh tengok
Pablo, 50-60, 50-90, 100. 100-100 diambil oleh producer. Dan kita pengguna dapat apa? Kita pengguna hanya dapat barang sahaja. Okay? Nak tak? Kalau kita tukar corak kata tu pembelanjaan harian kita. Di mana di sini kita tak perlu kata tu bayar kepada pemborong dan peruncit, maksud kita save 60% daripada wang dari poket kita, di mana kita hanya membayar itu. Okey. Jadi di sini di mana konsep yang unconventional bertukar menjadi sebagai prosumer, iaitu producer dengan consumer. Betul, consumer ya. Di mana di sini aliran perniagaan konvensional bertukar kepada konsep perniagaan baru prosumer, di mana pengguna mendapat cashback. Ya, maksudnya 60% yang duit yang sepatutnya dibayar kepada pemborong berpuncit dipulangkan ataupun di cashback kepada pengguna kepada kita. Okey. Di mana kita pada sekarang ini hanya bertukar lokasi pembelajaran kita daripada ke Giant, ke Speedmart tersebut, kepada kedai kita sendiri ataupun supermarket kita sendiri yang kita panggil supermarket.com, right? Di mana supermarket yang kita ataupun kedai kita sendiri, kita boleh kongsikan kepada ramai orang sekeliling kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita semuanya melalui platform-platform yang sedia ada. Platform-platform cuma contohnya Zoom, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Facebook, ya. Di mana di sini kita boleh berkongsi kepada mereka akan kelebihan membeli barangan di kedai kita, dan mereka, dan samping itu juga kita boleh menggalakkan mereka untuk menjadi sebahagian daripada kita lah, sebagai tim kita ataupun sebagai pasukan kita. Ya, di mana setiap orang yang kita bawa menjadi ABO pun mendapat kelebihan ataupun cashback sebagaimana yang kita perolehi. Best atau bomba sangat. Best kan? Di mana setiap hari ya, kita boleh post dalam Facebook, dalam media sosial, ya. Kita boleh masuk dalam TikTok. Ya. Segala apa yang kita lakukan ya setiap hari menggunakan produk yang kita pakai ya. So perniagaan yang saya nyatakan pada pada pagi yang bahagia ini kita panggil perniagaan business MBA ya, di mana business MBA ini adalah syarikat jualan langsung nombor satu dunia, ditubuhkan pada tahun 1959 di United States, yang dah lebih 63 tahun di dunia dan beroperasi di lebih 100 negara seluruh dunia. Di mana jualan pada 2022 lebih kurang 8.1 bilion yang dan produk lebih daripada 400 produk yang okay. Di dunia dan juga di Malaysia pun kita ada syarikat MB, di mana syarikat MB ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1976 dan dah berlebih 40 tahun di Malaysia. Dan ianya disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia papan utama ya, dan mematuhi syariah ini. Dan yang bagusnya, di kala negara dunia mengalami pandemik, jualan perniagaan ini mencecah RM1,514 bilion ringgit. Okay. Dan yang baik, yang sebagusnya, yang terbaik, dia disokong oleh kerajaan Malaysia ya, di mana kerajaan Malaysia melabur, Amanah Raya melabur, ESG, ESM melabur di syarikat. Okay. So di sini adalah contoh analisis of shareholding. You all boleh tengoklah ya, di mana Amanah Saham Bumika melabur 13.18%, Amanah Saham Malaysia 4.87% dan sebagainya. Okay. Alright. So dalam perniagaan ini, di samping kita kata tu menggunakan produk untuk
harian, ya, kita juga berpeluang untuk mendapat 14 jenis pendapatan. Ya, pertama, untuk wujud menjadi seorang EBO, kita dapat harga EBO lah pada ahli, ya, di mana kita jimat 20%. Ya. And then, di samping itu, bila kita start dan bila kita punya rangkaian ataupun network, ya, so kita pun kata tu mendapat opportunity ataupun peluang untuk mendapat bonus bulanan. Di sini saya paparkan contohnya sekiranya kita dapat jumlah soalan kumpulan 250 point value, kita terus mendapat 3% bonus ataupun anggaran bulanan sebanyak RM30. Dan seterusnya meningkatlah 900 point value, 1,250 point value dan secah 12,500 PV ataupun point review untuk mendapat bonus pelayanan 21%. Okay. So di sini kita boleh tengok, ya, kita dapat auto runcit dan juga kita boleh dapat bonus pelayanan bila rangkaian kita semakin besar. Okay. So we all boleh tengok lah, 12,500 PV kita berpeluang untuk mendapat pendapatan melebih RM5,000. Ya. So bayangkan kita yang belajar di peringkat degree, diploma, ya, bila kita keluar gaji tak sampai pun RM2,000 ataupun sekarang pun busu-busu pun RM3,000 untuk lepasan graduate degree. Okay. So tetapi dengan peringkat ini, kalau nanti kita buat dalam sehabis baik, ya, mempunyai rangkaian yang terbaik, ya, so kita berpeluang untuk mendapat lebih RM50,000, tak perlu belajar bertahun-tahun, ya. Hanya perlukan 18 tahun perlu IC, 18 tahun tak perlu sijil, bagailah. Ya. Yeah. So, ini adalah pendapatan yang kita perlu dapatkan. Okay. Dan nombor tiga, kita dapat bonus tahunan. Ya, yes, sekiranya kita mencapai 21%, kita mendapat bonus tahunan 0.3, iaitu lebih kurang RM10,000 ke RM40,000 setahun. Kalau kita bekerja macam gaji pun, kita tak pasti boleh dapat setahun bonus begini. Ya, yeah. So and then nombor empat, kita dapat bonus kepimpinan royalty di mana kita dapat 6%. Jadi ini kalau kita ada rangkaian kita yang mencapai 21%, kita otomatik dapat RM6,000. Okay. Dan seterusnya 5 ke 14 pada lain yang yang dikongsikan oleh sesiapa yang bawa anda pada waktu ini. Okay. So, di secara kasarnya, bagaimana pengiraan point value, contohnya satu point value lebih kurang empat ringgit ataupun business volume. Okay. So, menarik tak? Menarik tak perniagaan ini? Menarik kan? So, ini amat mudah bagaimana setiap hari kita menggunakan penggunaan harian seperti kurus gigi, ubat gigi, deodoran, ya, dan produk-produk cucian dan mangkuk, masuk baju dan sebagainya, ya, di mana setiap bulan kita berbelanja lebih kurang RM198 ya, di mana dengan berbelanja berlima RM198 dan pusing, kita layak untuk mendapat berapa? Kita layak untuk mendapat kata itu 50 ribu. 50 ribu. Ya, so dengan dengan berbelanja lebih kurang RM200, kita layak mendapat 50 ribu dengan 50 ribu di atas. Ya. Okay. So katalah, katalah kita kita tahu yang program ini bagus, produknya bagus. Ya. So kita pun mulalah apa itu share pada keluarga ataupun adik-beradik kita adalah kakak ini. Kakak ini pun membuat perkara yang sama, dia pun menggunakan produk harian, kurus gigi, ubat gigi, deodoran, masuk ke zaman aku, masuk baju. Ya. So, dia pun berbelanja RM200. Ya, berambil juga RM1 setiap bulan. Ya. Dan dia pun mendapat RM50. Ya. So, banyak anda dan kakak ini jumlah PV sekarang adalah 100 point value. Ya. So, tapi untuk mendapat 300 ataupun 250 point value, anda pasti lagi belum cukup untuk mendapat 300 tersebut. So, apa anda perlu lakukan adalah
anda share lagi. Ada kawan anda, sahabat anda di pejabat. Contohnya, abang, contohnya boy. Boy pun buat perkara yang sama. Ayuh membeli produk harian seperti berus gigi, ubat gigi, deodoran, basuh pinggan mangkuk untuk keluarga boy. Ya. So, dia pun mendapat 250 puan ringgit. So, sekarang total adalah berapa? 150 puan ringgit. Belum lagi kan untuk sampai 300. So, apa yang anda perlu lakukan? Anda share lagi pada kawan anda dalam WhatsApp. Ya, WhatsApp ada nama yang kawan-kawan anda, betul tak? So, anda ketemulah contohnya kawan anda namanya Cindy. Cindy pun menggunakan produk harian. Buat gigi, berus gigi, deodoran, basuh pinggan mangkuk. So, beliau pun berbelanja RM200 dan beliau pun mendapat 50 ringgit. Dan sekarang, jumlah keseluruhan mata point value anda adalah 50, 100, 200. Masih lagi betul tak? Masih belum lagi tercapai 250 atau 100. So, apa yang anda perlu lakukan untuk mencapai 300? Anda share lagi seorang kepada kepada siapa? Kepada mungkin sahabat anda dulu di universiti. Dah lama tak kontak kan? So, katalah nama dia adalah Daroyah. Daroyah pun membuat perkara yang sama seperti anda, membeli produk harian seperti ubat gigi, berus gigi, deodoran, sabun basuh baju, sabun mangkuk dan sebagainya, dan dia pun mendapat 50 poin review. So, alhamdulillah, sekarang anda telah mencapai 250 poin review dan berhak untuk mendapat 300 poin. So, bulan depan, OMB akan bayar pada anda masuk ke dalam akaun bank anda dan anda akan dapat 300 poin tersebut. Mudah kan? Mudah. Ya, mudah saja. Kita hanya pakai produk harian, produk yang selalu kita pakai. Pasti kita semuanya berus, berus gigi kan? Basuh baju kan? So, pastilah kita gunakan produk harian tersebut. Okay. So, seterusnya apa yang perlu lakukan untuk mencapai poin lebih yang lebih? Di mana kita galakkan dah. Tata pil, boy, Cindy dan Baroyah untuk membuat perkara yang sama seperti kita dengan share kepada keluarga mereka, sahabat mereka, kawan-kawan di pejabat dan juga kawan-kawan di lepasan universiti ataupun di sekolah. Kan? So, mereka pun buat perkara yang sama. Kakak A pun buat perkara yang sama, dia pun dapat 250 poin ini. Boy pun buat perkara yang sama, mendapat 50 poin review campur dengan 250 poin dulu, dan sendiri pun buat perkara yang sama dan Daruya pun membuat perkara yang sama. So, bulan yang seterusnya, jumlah keseluruhan TV anda akan berjumlah 150 TV dan anda layak dapat 600 bonus bulanan. Okay. So, di mana bonus bulanan lebih kurang dari asal lebih kurang 100 TV. So, bayangkan, dengan anda membelanja sehari, setiap bulan hanya RM200. So, bulan kedua, bila capai RM600, anda mendapat rebate RM132. So, bayangkan, anda beli RM200, anda dapat rebate RM132. Untung tak? Untung kan? So, dengan hanya buat perkara yang sama, iaitu bakal produk harian yang sama, share pada orang lain dan orang lain akan buat perkara yang sama, duplicate apa yang kita lakukan dan mereka pun akan lakukan sebagaimana yang kita lakukan. So, seterusnya lah daripada cabang atau setiap ahli pun membuat perkara yang sama berkongsi kepada saudara mara, keluarga mereka, sahabat di pejabat dan juga kawan-kawan sekolah ataupun di universiti. Dan apa yang berlaku pada bulan yang seterusnya, so, jumlah mata poin value anda berjumlah 4,250 puan diri dan anda layak untuk dapat 12% bonus bulanan, lebih kurang 1,300 ringgit. So, bayangkan anda hanya membayar RM200 atau invest ataupun membeli barang dengan RM200, anda dapat rebate 1,300 ringgit. So, secara kasar, secara logiknya, anda hanya belanja RM200, ini bagi 1,300 ringgit. Biasa tak ada.
beli barangan RM200, tapi dia bayar tak kita balik RM1,032. Maksudnya kita untung RM800. Okay, best kan? Mana ada perniagaan di sini? Yeah. So, ini adalah perniagaan yang paling terbaik. Okay. Dan seterusnya, punya berlaku, seterusnya cawangan ataupun cabang kakak ni pun buat perkara yang sama. Bipom cabang apa network ni pun buat perkara yang sama. Dan seterusnya, pada bulan-bulan seterusnya anda mendapat RM17,50 ataupun boleh sebenarnya 21%, di mana sekarang anda telah dapat income tambahan untuk income RM6,120. Bayangkan tanpa belajar masuk universiti, hanya berumur 18 tahun anda layak untuk dapat RM6,000. Ya. Lebih baik daripada universiti. So, untuk dapat gaji RM6,000 ini, ya, katalah anda harus masuk gaji. Ya. Bermakan berpuluh-puluh tahun baru boleh capai RM6,100. Ada yang boleh sampai 10 tahun pun tak tentu lagi boleh dapat RM2,100 sebulan. Ya. Masuk dengan perangkat tinggi, ia tak mustahil. Ia amat mudah, tak perlu degree, tak perlu PhD bagai. Ya. So, hanya berbelanja, hanya menggunakan produk bagian dan share pada orang lain dan pastinya kita akan dapat tenaga. Okay. So ini adalah konsep perniagaan dan pemasaran atau bonus-bonus yang ditawarkan. Di samping itu juga, mungkin syarikat yang amat kreatif, ya, dia memberikan pelancong tahap VIP. Di mana anda diperluang untuk pergi ke Osaka pada tahun ini, ya, siapa yang sampai target pergi ke Osaka dan ini pergi ke sini dan ya. Sebagainya. Polis Platinum, ya, yang mempunyai income modus bulanan lebih kurang RM6,000 sebulan, di mana lebih kurang RM72,000 setahun, dan juga bonus tahunan RM40,000 tunai, dan juga core plus RM55,125. Di mana sebagai seorang founder sepertinya jumlah pendapatan ialah RM193,000 RM500,000 tahun, ya. Dan ini adalah contoh ataupun yang leaders-leaders kita telah dapat lah. Kita tak nak ke pergi William kita bersama keluarga. Contohnya, Andrew pada target tahun ini memberikan opportunity peluang kita bawa anak kita bersama-sama kita melancong. Ya. Best of all is anak. Okay. Okay. So, di sini saya akan berkongsi tentang pendapatan tahun dan keluarga. Contohnya, adalah anda seorang emerald. Ya. Di mana sebagai seorang emerald, anda mempunyai anda disyaratkan untuk memiliki tiga kaki bawah anda yang 21%, dan dua kaki bawah anda 6%, dan satu kaki 15%, ya, di mana pendapatan seorang pemuda bulanan ialah RM29,400. Di mana total keseluruhan pendapatan adalah RM300,500. So, ini adalah untuk contoh pendapatan tahunan sebagai diamond. Banyak diamond harapnya kena mempunyai 6 kaki di bawah anda 21%, 2 kaki di bawah anda 6%, dan 3 kaki di bawah anda 21%. Dan ini adalah untuk tengokkan 57,000. Kerja berpuluh tahun, mungkin 100 tahun pun belum pasti boleh dapat 57,000. Tetapi dalam perniagaan ini tidak mustahil. Adanya yang boleh tengok setahun boleh secara sampai RM300,000 pendapatan ini. Itu belum lagi termasuk apa? Lancong tahap VIP. Yeah. So perniagaan ini dia amat mudah. Kan? Di mana kita ada banyak jadi faktor produk yang kita dan sebagainya boleh produk-produk kecantikan, produk water, air, penapis udara, ya, barang-barang seperti gigi, mulut,
untuk mencuci dengan mangkuk, untuk mencuci kereta, ya, untuk sanitasi tangan, bedak, syampu, ya, untuk barangan mandi, bahagian, engine drill, ya. So, and then supplement-supplement lain lah yang kita perlukan. Sampai itu, ini juga ada produk dan penyakit yang kita pasarkan seperti treadmill, seterika, filam, air, periuk-periuk nasi dosa, periuk dosa untuk masak berbagai masakan dan vacuum, ya. Dan ia amat mudah untuk kita pasarkan. Kita tak perlulah untuk barang ini. Kita cuma kepada orang, kita beli, kita pakai, kita share kepada orang, kita akan ya. Dan bagusnya pendapatan ini dapat kontribusi dan boleh diwariskan. Contohnya, William Sanford York, beliau adalah seorang diamond. Beliau meninggal pada tahun 1993 bulan 5. Di mana daripada pendapatan tersebut dalam report di sini pada tahun 1993 berapa 193,000. Walaupun beliau telah mati, ya, telah meninggal dunia, pendapatan beliau berkembang dan selama 19 tahun pendapatan beliau walaupun beliau dah meninggal dah mencecah 10 juta ringgit. So, Diamond Director Peter Sanford Yeo mewariskan, maksudnya pemilikan itu mewariskan pendapatan dia kepada abang dia lah, kepada keluarga dia, right? Macam Wacang dan Sanford Chen, ya. So, bayangkan kalau kita melihat dunia, ya, kita ada wang yang banyak, ya, kita boleh wariskan kepada anak kita, betul? So, okay, best ataupun masalah. Okay. So, di sini pula kita tahu apa perniagaan ini adalah perniagaan yang adil. Ya. Contohnya anda tak sini. Anda disponsor oleh leaders anda. Ya. Sponsor anda boleh dapat apa? Dia dapat RM3,000 dah. Sekiranya anda dah sampai di status. Ya. Dia hanya dapat RM3,000 sahaja. Ya. Dengan pendapatan beliau lebih keras. Tetapi anda bijak, anda lebih kasih, so anda pun tajulah ada tiga orang bawah anda di mana anda telah tanya dan mana ya, di mana bonus kepimpinan dia ada tajuk tiga orang ini dapat RM18,000. Ya. Dan anda boleh lihat yang tadi akhir di mana anda walau sponsor anda hanya dapat satu program tapi anda dapat gratis. So, jadi amat adil kan masuk dalam sekurang anda dapat lebih lah. Dan seterusnya anda pun tanya lagi seorang tapi upline atau download anda ni lagi hebat. Dia pun sponsor lebih lama dia lebih terus dan dia menjadi yang baik. So, apa berlaku? Dia pun mendapatkan kata itu keuntungan ataupun benefit yang lebih daripada anda di mana manja ada tapi yang sedia tak dapat. So ada tak? Maksudnya setiap orang bila dia menjalankan tanggungjawab amalan mereka membuat bisnes dengan cara terbaik. So dia mendapat apa yang sepatutnya dia dapat berbanding dengan perniagaan kuasa yang hanya founder saja kaya. Betul tak? Yang orang atas saja kaya ya. Tetapi kat sini, siapa yang usaha kuat, dia lah. Okay? Ya, sebenarnya. So, MBA ni terdiri beberapa latar-latar yang tak perlu ada sedia SPM, berbagai bagai, ya, semuanya perlu 18 tahun, ya. So, tu dia, kita ada dalam menjarak, kita ada dalam menjarak, kita ada pakai kanak ya. Kita ada founder yang berdiri dalam menjarak, kita ada artis dan puan saya, seorang yang sudah saintis yang sudah bicara. And then kita pun ada bekas kemahiran menteri kesihatan satu Datuk Tun Dato' Azmi. Dia boleh tengok menteri pun menjalankan kerjaan itu. Right? Dan kita pun ada Datuk Zulkifli yang punya ahli perniagaan dengan kuatkan kerjaan. Ya? Bayangkan orang yang ada perniagaan pun
Akhir-akhir pun masih membuat perniagaan dulu. Dan sebetulnya kita ada jimat dan ular bilang hanya 20-20 yang disajikan sampai diamond. Ya. Dan juga kita ada diamond diamond di sana. Saya suruh rumah diamond diamond berasal di rumah juga. Dan founders tahun itu ada sebagai seorang penjual durian. Bayangkan dari kalau kita ini semua orang-orang hebat, so pastinya kita boleh buat yang habis baik. Okay. Jadi mereka itu yang berada di tempat ini. Okay. Boleh kan? So, cara kesimpulannya, ya, tadi adalah perkataan anda sendiri, ada anda, kemudian yang adil, membantu orang lain saja, ikut satu kondisias, kemudian berpotensi yang sangat besar, dan kemudian yang stabil dan boleh diwasi. So, sekiranya anda lakukan maklumat tambahan, boleh hubungi siapa yang bawa anda pada pagi itu. Dan boleh juga melayari website yang www.fb.my. So, ya setiap hari Isnin, hari ini pernah ada membuat mandi di online soal ini dan pada hari Rabu BI group pun dia membuat apa tu di Singapura. Okay. So itu saja perkongsian saya. So saya pasti anda semua teruja dan tidak sabar untuk join perniagaan ini. So bagi yang minat, kita boleh terus call, terus bunyi apa yang bawa anda hari ini. Okay. So, itulah dan ya, saya ucapkan pada yang mengikuti perkongsian saya pada pagi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.